Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Ustaz izin bertanya. Jika ada seseorang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat dan belum sempat mengqada, ia meninggal dunia terlebih dahulu, apakah wajib bagi ahli warisnya untuk mengqada sholat tersebut sebagai ganti dari qada orang yang telah meninggal tadi? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini sudah pernah ditanyakan bahkan lebih dari satu kali, tapi tidak masalah dijawab secara singkat. Wajib enggak dalam hal ini? Pertama, kewajiban qadha bagi si mayit terlebih dahulu. Jika seandainya si mayit dalam keadaan uzur, contoh koma di rumah sakit sampai satu bulan, berarti satu bulan ninggalkan sholat tuh. Satu bulan 30 hari, 30 hari kali 5 sudah berapa? 150 waktu. Dan belum ada kesempatan untuk mengqadha, tapi sudah meninggal. Selesai. Tidak ada kewajiban qadha. Karena tidak sempat untuk mengqadha. Jika sempat untuk mengqadha, tapi belum mengqadha. Nah ini punya hutang qadha yang seperti ini. Ada sakit atau yang lainnya, atau memang di awal juga sudah meninggalkan sholat. Dia sempat untuk mengqadha, ada waktu untuk itu, tapi dia tidak sempurnakan untuk qadha, tidak gunakan untuk qadha. Berarti dia punya hutang qadha salat. Apakah wajib bagi ahli waris untuk mengqadha? Jawabannya tidak wajib. Selain qadha ada namanya fidyah. Mengeluarkan satu mud dari makanan pokok. Fidyah ini yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Dalam fidyah itu ada tiga pendapat. Di antaranya, tidak wajib fidyah. Itu pendapat mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Enggak wajib harus mengeluarkan fidyah untuk mengganti sholat. Pendapat kedua, wajib memang mengeluarkan fidyah. Ada masalah wajib mengeluarkan fidyah ini bukan pendapat yang dikukuh dalam mazhab kita, cuman diambil oleh sebagian orang. Cuman begini ya, kalau seandainya kok kita mau mengeluarkan fidyah, ngambil pendapat yang kedua ini, maka simpel saja. Gak perlu diperdebatkan sampai, wah yang mu'tamad, yang kuat kan gak wajib. Kenapa kamu biarkan? Seandainya dia berfidyah, kok memang hakikatnya fi nafsin amr di hadapan Allah, memang tidak wajib namanya fidyah untuk mengganti sholat, kan bisa bernilai sedekah untuk si mayit. Yang penting jangan takaluf. Takaluf itu jangan memaksakan diri, hutang-hutang dan seterusnya, enggak. Hasbamatayassar, jadi sesuai dengan kemudahan masing-masing. Dan memang hendaknya ahli waris, saudara-saudaranya, sahabatnya, hendaknya memang menghadiahkan sesuatu untuk si mayit. Bukan menghadiahkan sesuatu, maksudnya kain kafannya atau menghadiahkan petinya kalau seandainya memang harus dikubur di tempat yang tanahnya lunak. Enggak begitu. Maksud menghadiahkan itu adalah menghadiahkan pahala amalan tertentu. Maka Masya Allah ini luar biasanya tradisi yang sudah membudaya dan ini baik di negara kita Indonesia. Ada tradisi namanya tahlilan. Ada tradisi namanya tahlilan. Untuk apa tahlilan itu? Untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Ini yang baik. Ini yang patut dilestarikan. Ada yang baca surat Yasin, kemudian terakhir doa kepada Allah. Ya Allah, kirimkanlah pahala surat Yasin kepada Fulan bin, bagus sekali. Ada yang protes, Ustaz itu kan tidak boleh. Yang tidak boleh itu pendapat keluar daripada mazhab 4, kok santai aja. Gak perlu ribet itu. Selesai. Kalau mengatakan tidak boleh, gak perlu digubris juga. Apalagi di sini menggunakan kata Allahumma. Yang diperselisihkan bukan boleh tidak boleh, tapi sampai tidak sampai, ingat itu. Jumhur ulama mengatakan boleh dan sampai. Bahkan mazhab 4 itu.
Apalagi dan yang diprosesikan bukan doa. Kalau doa Allahumma selesai mintanya sama Allah. Ini kita niat untuk baca Quran contohnya dihadiahkan pahalanya sampai enggak, itu yang dibahas. Kalau doa mah doa, namanya doa tinggal dikabul atau tidak, dan hakikatnya doa kalau memang doa tersebut sampai dan penuh syaratnya berarti dikabul sama Allah selesai. Apa susahnya bagi Allah memberikan seseorang hadiah pahala sekian-sekian selesai, enggak susah. Apa susahnya bagi Allah memberikan ampunan? Apa susahnya bagi Allah memberikan syafaat kepada orang yang sudah meninggal? Enggak susah. Yang jelas, kalau ada orang yang meninggal, ini yang lebih penting. Ada orang yang meninggal, maka kewajiban-kewajibannya ditunaikan. Di antaranya kewajiban kepada manusia, seperti hutang dan seterusnya. Terlepas daripada hukumnya, apakah wajib bagi ahli waris dan seterusnya. Dalam mazhab kita wajib kalau ada uang, ahli harta warisan, kalau enggak menjadi tidak wajib, dianjurkan saja. Tapi tetap upaya itu harus dilakukan. Kemudian doakan setiap saat. Kemudian hadiahkan pahala seperti kita sedekah, menghadiahkan pahalanya untuk si mayit. Kemudian berdoa, apa namanya, membaca bacaan tertentu, hadiahkan pahalanya untuk si mayit dan seterusnya. Baik, Allahu a'lam.